Pertama sekali, Ali masih lagi dalam adrenaline rush konsep pada minggu ini. Dan untuk soalan tadi yang juga diajukan oleh Tok Ram, mungkin Ali, I think I've been battling certain things with regards dengan Vocal for Life lah for the past few weeks actually. Tetapi sebagai seorang peserta daripada GB8 hingga ke musim ini, Alif paling tak suka untuk macam mana kata bagi ini bukan hak bukan ni is not a knock to anybody, this is just my personal thing. Untuk Alif memberi itu sebagai satu justifikasi kenapa persembahan Alif tak dapat buat yang terbaik. Kerana sebagai seorang penyanyi profesional dan juga seorang peserta di dalam pentas GB ni, adalah tugas kita bukan hanya untuk menyanyi. Jaga kesihatan tugas kita, tidur cukup tugas kita, itu ini preparation tugas kita. So macam-macam adalah dalam di atas bahu kami untuk menjaga benda tu. Tetapi yalah, soal kesihatan ni kadang-kadang kita tak boleh nak tentukan. So untuk Alif, I always would choose to just man up, terima dengan hati yang terbuka segala komen dia beri baik ataupun buruk, dan analyse semula lah. Itulah apa yang Alif buat setiap minggu. Tetapi pada malam ini, mungkin rezeki Alif, Alif percaya dengan hati, dengan sepenuh hati rezeki Alif Allah dah tulis sampai di sini. Dan pasti ada hikmahnya. Terima kasih kepada semua orang, terutama keluarga Alif, rakan-rakan media yang jumpa setiap minggu juga, kepada semua peminat-peminat di luar sana, peminat-peminat GV, untuk doa dan kata-kata semangat. Dan insyaAllah perjalanan kerjaya seni Alif Aziz tidak akan terhenti di sini, walaupun perjalanan Alif dalam ASGV terhenti di sini insyaAllah. Mungkin Alif akan mengambil masa beberapa hari lah untuk just recover, spend time with my family, jumpa umi ayah Alif yang baru pulang daripada umrah alhamdulillah. So just reunite with my family, dan selepas itu I will come back stronger dalam susunan Alif lah. Alhamdulillah Alif akan release single terbaru tak lama lagi insyaAllah. Dan juga ada juga tawaran-tawaran lakonan yang telah pun di risik. Setiap minggu ni kadang-kadang kita susah nak jangka. So ada juga minggu-minggu sebelum-sebelum tu yang Alif rasa macam ni tak ada rezeki ni kan. Tetapi ada rezeki. So soal rezeki ni kita tak boleh nak pertikaikan, kerana apa yang Alif persembahkan pada malam ini adalah apa yang telah diizinkan. Kita mestilah semua orang prepare tu untuk buat yang terbaik. Tak ada orang nak buat silap, tak ada orang sengaja nak buat silap, tak ada orang nak sengaja buat persembahan tu slack ke apa ke. Sama juga dengan Alif. Tetapi untuk Alif percaya dengan sepenuh hati, I choose to believe dengan sepenuh hati, ini adalah rezeki Alif sampai sini. Pasti ada hikmah dan kebaikan di sebalik ini insyaAllah. Kerana pentas ASGV ini adalah musim yang hanya kami saja peserta yang mengetahui tugas-tugas, cabaran-cabaran yang diberi, the preparation tu. Setiap minggu orang akan menonton GV ni hari Ahad. Tetapi daripada hari Isnin sampai ke hari Sabtu tu, macam-macam yang harus disiap sediakan. Kadang-kadang mood kita sampai dengan keluarga pun, you know, kurang masa. Kadang-kadang kita tak ada mood itu ini. So it's all part of the journey. Alhamdulillah rezeki Alif sampai di sini. Untuk sampai ke quarter finals ni pun dah satu benda achievement lah. Kerana ini adalah pentas paling besar yang Alif pernah join sepanjang kerjaya Alif.